tinggal di Jakarta baru bisa dibilang rakyat Indonesia? Apa saya harus makan nasi baru bisa disebut NKRI? Kalau keadilan seperti itu, bagaimana perasaan bisa menyatu? Apa saya juga harus makan sawi untuk menjadi manusiawi? Kalau kemanusiaan sedangkal itu, bagaimana bisa Indonesia bersatu? Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan kita, sebagai penerus bangsa Indonesia. Saya Pancasila, saya Indonesia. Merdeka!